harta. Tengok-tengok dekat kampung ni, ayah perempuan tu muka tak terang mana perempuan tu. Muka macam getas kerap je. Tapi pak dia ada dekat 100 relung getah. Anak perempuan seorang tu pula tu, contohlah. Dia kahwin kerana harta. Yang ketiga, orang akan cari kahwin kerana keturunan. Ini keturunan orang besar-besar ni, Datuk Pang VI, Datuk Pang Wira, Tan Sri Popek-Popek contoh. Itu fitrah manusia. Tapi Nabi kata pada dia, yang keempat, agama. Maka Nabi kata, carilah yang ada agama, maka bahagialah, beruntunglah, senanglah tangan kamu nak menjaga. Sampai Nabi kata, bab agama ni, carilah isteri kamu walaupun hidungnya tiada. Ha, hidung tak ada. Tuan-tuan bayangkan, tengok Pak Imam pergi tanya dia, ni hang ni beda, setuju ke nak nikah dengan Budin? Terlentang Pak Imam, rupanya sengau. Minta maaf lah tuan-tuan kalau ada orang sengau kat sini. Tapi akhlaknya bagus, semayang dia tak tinggal, mengaji sekolah agama sampai setam. Cuma hidungnya sengau. Kalau tidak, kenapa Nabi sebut kahwinkan isteri itu sampai peringkat hidungnya tiada tapi ada agama? Ni tak apa ke beda Budin ni? Mang nak makan, pak mentua gelak meninggal empat orang. Dapat menantu sengau. Colgate jadi kongket. Abang makmat kongket. Rasanya Colgate jadi kongket. Gatel siang hari dia nak kongket. Kawan tu minta Colgate. Tapi semayang subuh tak tinggal. Tapi orang tak cari tuan-tuan. Orang cari cantik. Bila cantik apa jadi? Cantik agama tak ada. Tapi kalau tuan-tuan dapat isteri cantik, keturunan baik, harta banyak, ustazah pula tu, alim pula tu, kalau dapat empat dalam satu ni tuan-tuan, subhanallah, saya ingat payah nak jumpa. Ada kot. Tapi saya ingat 100 orang belum tentu. Mungkin 1000 orang. Tuan-tuan, ada orang ustazah, perempuan cantik tapi tak kaya, dia orang kampung, duduk jengka tu. Ada yang tuan-tuan tengok dalam TV tu, ada seorang halut popek-popek tu pun bukannya senang, susah, duduk kubur panjang, bukit tajam, bulu banak mana mai. Tapi cantik, ada agama, nak cari empat dalam satu memang payah. Tapi kalau dapat, alhamdulillah. Yang saya nak fokuskan pada malam ini apa dia tuan-tuan sekalian? Tentang persoalan bila hidup kita ada agama. Cuba tengok. Allah sebut dalam Quran, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surah Asy-Syams, surah matahari, juzuk yang ke-30, Allah kata, demi jiwa manusia yang aku sempurnakan sawaha. Udah cantik dah, jangan duk komplain lagi dah. Hidung terletak, mata terletak, gigi terletak, telinga terletak, semua terletak. Cuma masalahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ibu-ibu, apa kata Allah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan dalam tubuh badan mereka itu jahat dan baik. Apa dia? Hati manusia. Maka Allah kata, qad aflaha man zakkaha, untunglah orang yang menyucikan jiwanya dengan takwa, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kejahatan.
Untunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, yakni hatinya, dengan takwa. Rugilah, binasalah orang-orang yang mengotori jiwanya atau hatinya dengan kejahatan. Cuba ibu-ibu, bapak saya tengok sekarang. Nabi kata hati yang kecil mungkin besar cawan ni je. Hati mungkin besar ini je. Tetapi kalau jahat tuan-tuan, dia ni satu dunia jadi lingkup. Hati dia besar ini je tuan-tuan. Tapi kalau dia dengki, dia perut busuk, dia asap dengki tuan-tuan, satu kampung mampus dengan kedengkian dia. Besar ini je hati dia ni. Lembu tera gemuk besar tera 300-400 kilo, hati dia besar ni lebih kurang. Orang besar ini lebih kurang. Tapi kalau dia jahat, kata Nabi, satu dunia akan turut merasai kejahatan dia. Dengki, perut busu, gila jawatan, gila pangkat, tak boleh orang lain naik, dia semua nak naik, biar orang lain duduk bawah, dia tak nak duduk bawah. Berebut nak jadi ketua kampung, ada juga, sini tak tahulah. JKKK, jin kepala pula kerah, cakap marah. Tuan-tuan, berebut nak jadi siap, nak jadi siap berebut. Itu belum cerita jadi ketua cawangan. Contoh tuan-tuan, semua punya hati. Bila tak puas hati, itu namakan wa qad khaba man dasa. Qad aflaha man zakkaha. Untunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, hatinya. Ibu-ibu, disebut Anistan tu dil tu pagal he. Ada lagu tu kan? Dil tu pagal he. Nanti ada orang marah pula, Ustaz Sli ni menyanyi, dia stan kerjanya. Dia tak kerti menyanyi, dia bodoh. Marah kita pula. Tu cara aku melantak lah, aku nak menyanyi ke tak menyanyi. Ada juga jenis ustaz macam tu. Tengok, ustaz dengki, mangkuk ayun. Dia suara tak sedar. Tu cara saya. Tuan-tuan, 7 tahun duduk di sana tuan-tuan. Tuhan bagi suara, saya guna suara saya. Kan suara ni penting kan, ilmu ni. Kenapa Nabi suruh baca Quran berlagu? Ni contoh. Baca hati tuan. Baca Quran mayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baca macam orang kalau kita. Ku tak tahu saya akan baca cok. Mung tu gitu. Ya kena budu ya kena sta'in. Bila mai duduk baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Makmu belakang seronok dengar, seronok ibu-ibu. Contoh, ada juga gitu. Yang goreng pisang dengan goreng pisang, apa kurangnya dengan jual kacang kuda? Bukan depan juga. Tuan-tuan, yang menega kain dengki yang menega ni dalaman us kadal ke under buat pagal hogiah ni. Bila dalaman bermasalah, subhanallah, kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Sebab di sana tidak ada apa dia, antaranya apa dia, dia sebut tidak ada adamu tazkiyatin nafsi, karena jiwa mereka itu kosong. Tidak ada tazkiyatun nafsi, pembersihan, penyucian jiwa rohani, spiritual. Lepas tu sampai sebut alam bizikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah dengan mengingati Allah
hati kita akan jadi baik. Senang aja. Tadi dengar selingan sebelum ceramah Ustaz Syarul Amin, dia cakap sebut, bila baca Quran, syaitan makin kecut, jin yang masuk makin kecut, 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 kecut. Ini syaitan pun terkejut dengan dia yang tak kata baca Quran. Syaitan kejut, bila kena pelesit, kena hysteria, baru cari Pak Imam. Ya tuan, ini contoh yang berlaku ni, berkata-kata dia sebut, memang betul. Dia kata kena jin-jin, dia yang bapak jinnya. Apa tak jin? Seluar jin, baju jin, topi jin, kadang-kadang kahwin pun dengan jin. Bini macam jin, macam kuda bunyi, gelak kat merekit. Abang-abang kat beda, maka lemai lah, macam orang eksiden. Seorang bini macam jin, jin pun astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, makna muslimin muslimat yang dirahmati, adamu tazkiyatin nafsi. Kenapa manusia ni, saya nak cerita hak baik, saya nak cerita hak ni dulu. Kenapa? Antaranya, kerana antara lain ialah manusia bila jiwa mereka kosong dengan Allah. Allah sebut dalam surah Zukhruf ayat 36, wa man ya'shu 'an dhikrir rahman. Dengar elok-elok tuan-tuan, Allah bagi tahu kat kita. Wa man ya'shu 'an dhikrir rahman, barang sesiapa yang berpaling an zikrir rahman, berpaling daripada ar-rahman Allah, nuqayyid lahu syaitana, kami letakkan fill in the blank in their heart, kami letakkan kekosongan yang dia dalam hati tak pernah ingat ke Tuhan, kami isi nuqayyid lahu syaitana, kami isi dalam hati mereka syaitan. Allah tambah pula pada fahuwa lahu qarin, maka syaitan dengan dia jadi kawan. Kita tengok hari ini tuan, bukan orang perempuan tak tahu tutup aurat tu wajib, tapi dia hanya tahu ilmu tapi hatinya bernafsu yang jahat, tetap dia tak buat. Bukan orang kampung tak tahu solat tu wajib, dia tahu semayang tu wajib, tak seorang bohonglah, dalam bahasa kasar berani kerak jari, bersunat dia potong pula, bab matang tu dia buat. Cuba jangan bersunat, biar besar-besar ini baru sunat. Meninggal Tok Mudim, dia kata baik ku kerat kaki gajah lagi baik dekat hang punya. Natang tu dia pergi kerat, solat dia tak nak. Bukan dia tak tahu solat tu wajib. Ni us kedel ke andar buat pagal ho gaya hai, apke karte ho. Bila dalaman ada masalah tuan-tuan, panggil ustaz ceramah. Tengoklah TV Al-Kuliah, TV 3 kepada TV 9, TV 10. Tak apa imam tambah tadi. Tapi tak. Wa may yaksyu an zikrir rahman nuqayt lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Orang-orang yang tidak ingat ke Tuhan, kata Allah, kami isikan dalam hatinya syaitan, maka kami jadikan syaitan itu kawan. Tuan-tuan, bukan dia tak tahu mengaji itu kena. Tuan-tuan, mengaji orang tak sok, tak sonok. Menyanyi, ya Allah, ya Rabbi. Baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,